Yang satu mengherankan, idealisnya bisa hilang. Pakon, wallahu alam. Apakah seperti yang dikatakan oleh Nabi? Karena wahan budak, cinta terhadap kehidupan dunia, sehingga butuh terhadap yang puken atra yang diharapkan daripada fasilitas-fasilitas, sehingga dia mampu menjadi corong, walau bukan daripada corong kebenaran, tapi kadang-kadang corong daripada kejahatan. Nyan ada pak ketanyo pribadi masing-masing pun mungkin nah yang penyakitnya wahan galak ketanyo ke udip dunia dan benci ketanyo terhadap kematian. Hana tak pegar persiapan terhadap kematian, galak ketanyo baik mati-mati, tapi yang tak harap lagi ketanyo udip ketanyo bermewah. Nyan gara-gara nyan umat Islam gada kekuatan. Hana makna rame, hana makna jai. Bahkan hana makna karena kekuatan hilang. Ku sebab hilang kekuatan gara-gara penyakit wahan. Ate takalan dalam kehidupan uranyo, nyawa matanyo katru bagi dia umi. Munya katru matanyo berarti kita udah punya dalam damun fitnah. Salah satu daripada bukti damun fitnah kita yang hana merasa aman dengan nun yang naik samping. Ciri-ciri zaman fitnah bu, ida umi tadi salah. Apabila sembahyang dimatikan, olehnya apabila pulken sogok diterimakan, olehnya yang kena apabila agama dijual dengan harta benda yang sedikit, nyo zaman fitnah. Kita yang lihat rapat dah tanda-tanda damun fitnah pajak duknya ya Rasulullah. Apabila sembahyang dimatikan, mana mati semayangku, urang hana gusmayang, atau punya bahasa nak naik barah yang lain, sembahyang dianggap enteng. Makna sembahyang dianggap enteng boleh jadi hana sembahyang sama sekali atau na sembahyang tapi anti rukun dan syarat. Takala nuronyo urang hana semayang rame. Olehnya nafid urang yang nak semayang tapi hanti rukun dan syarat karena hana ilme. Lagi takala urang muda yakin juga semayang. Ba Jumat na geja semayang asa gabut jamaah mudajid. Tu pake baje oblong ate gerupu ee baje di perincuan terbuka aurat. Nyen ge semayang hana te rukun. Kan ge semayang dia ge ka bidang semayang tapi hana ilmu tentang mayang. Nyai tamang dalam surah puakeun mutahawin li salah menganggap enteng mayang. Temayang getim tapi hante berpun dan syarat yang kebebut mayang menata. Atau tamang dalam mengentengkan mayang yaitu hana temayang sama sekali yang tanda. Tanda yang kedua pu rimong sogok. Sogok menyogoknya marah. Alia yang kelhe dijualkan agama dengan harta benda yang sedikit daripada dunia. Urang gecok harta ditinggalkan agama. Walau hartanya ubud. Mana ge kublaw ge tuka. Gegebah agama, gecok harta. Geutamakan harta, gesampingkan agama. Yakeun kublaw. Mana kublaw secara kamu tuka munuka. Nyang pun rame akan terjadi. Terbunuh gedayo oleh non. Biasa. Islam mutaraji, Islam kembali kepada kekurangan sangat nampak. Munyanyan karena aban Bandung berarti damun udah kenyo adalah damun fitnah. Untuk selamat kenyo daripada fitnah hanya satu, mujalah satu ulama wal fukaha, duk-duk dengan para ulama, duk-duk dengan para fukaha. Bahkan wadah duduk dengan para ulama, dengan duduk dengan para fuqaha, hati udip, hati kita terang. Dengan sebab ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat yang terdapatkan daripada urang-urang yang alim, urang-urang yang saleh, udip betul. Hati udip, hati melihat kehidupan akhirat itu lebih utama ketimbang daripada kehidupan dunia. Wadah hati kita terang, deh, bahwa
kehidupan yang lebih abadi adalah kehidupan akhirat. Munyanyan hanaitim deh, tidak ada pergerakan dari jiwa kita yang untuk mencari ilmu hikmah. Munyahana ilmu hikmah, hana ilmu yang bermanfaat. Lagi yang tak pegah ba'awai buno, agama tidak akan terjaga. Wadehana terjaga agama bagaimana, maka kita yang tidak akan pernah selamat. Maka tapi tidak pegah. Kunci daripada kesuksesan adalah heboh ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf yang tertingkat kekut dengan tasdafi, tasawuf, tauhid, fiqih. Nyan punca. Kedua terbenar tanya, ke anu terbenar tanya. Menyedot dahana tabiat tanya, han selamat. Ke anu dahana tabiat tanya pun tidak akan pernah selamat. Uronyo sansang ada ejit mi dan ayah abang-abang nutuan munya tak akui lagi dengan masa yang lagi kau royo. Sansang anak gedanya munya asainanya mendang kajigun. Munya hana tanya sansang ada bek tamanu kajigun. Sehingga ulama-ulama kepada apabila nyal heboh tanda bunuh akan terjadi nyan atena anak lahir bek letakir. Atena urung mati bek letakir. Menyel heboh tanda namun fitnah guna akan terjadi ati lahir niat bekle takhir ati naur mate bekle ki patut kupu takhim anak niat gede mate red ilam zamunnya tabal lagi tajo anak niat tersumpah dalam laut olehnya urang mate bekle takli tapi pu takhim pagal takhim alhamdulillah dron kadua ba Allah dipastikan selamat daripada haru-hara fitnah yang akan terjadi juga. Gedanya yang dalam mati, yang mentau dia takut-takut nak selamat pada fitnahnya. Maka dia balik. Back came. Yang biasa ulung ke came terlayan. Tapi balik came. Kli. Pagi ini. Kah kalahim. Katrukah di dalam dunia yang penuh dengan fitnah. Apakah kamu bisa selamat daripada fitnah? Biu tangisi. Menang ke? Uronyo mi dan ayah. Abang-abang lumpuan. Para pemuda. Pakai bancara tabuh lambak bak dron pemuda benar lah pikiran dron agama uke bajar ulu di bancara hidupnya lah ulet di bancara tak pegah bak sawat ayu prato putra tak baca hidup dalam pikiran muda nyu agama uke bajar ulu urung tuha tuha urung nyu hana trek leu dip lepas ganyan berangkat agama ditip bajar ulu gampung ditip bajar ulu bidu pikiran laganyo dalam dan julen muda di bandara munyanya ditem dua la ule anak muda pasti anak mudanya udek majelis taklim hanai pegat majelis taklim troi sajar ulung tuha itu pad yang na majelis taklim asai na wate ditem ikut apabila nyo hidup la ule. Tapi uronyo kan hana kaya belaan tak pegah pak anak muda pak katanya urung tuha mandung yang secara adat kato dan kuburan hana itu katanya lah ulir toso yang tim tim lah yang hana tim hana mahal putra yang akan kita wariskan menyebangunan yang berangkat sawajit wariskan infrastruktur berangkat sawajit tapi kehidupan agama so tukang waris dan so yang jadi waris. Gimana cara tata benahi ya tanya om. Buitim anak muda. Menyahan lagi yang tak pernah lupa kah? Nyo mesti malam nyo tanya yang dengar dakwah nyo mati mendung mesti gak mendung. Belum pun mati lah Allah mesti gak mendung mati dia. 20 urau ke? Tak pegah dakwah lah bina. Lung jak lung, lung perata lah bina. Nak urung dengar ni. Nah. Nah apa anak? Anak. Anak lagi. Pakat. Urung dengar dakwah. Mesti gak mati. Oh nak keleran. Hai tungku. Anak lagi kamu. Karena kamu tiga mati. Karena urung lain. Urung lain malamnya menaik rumah. Urang lain malamnya naik rumah. Hana dia kenal kan? Menanti anggota majlis taklim mati tiga mendung. Yang tunggu sembuh enam pre.
Itu yang lekap analis nanti pun dia boleh kerja. Anak apakah udang buat dia gamdem? Mah naur lain, payah kecek kau lek lagi tidak ada tidak ada. Karena tidak ada pun kaderan yang kita yang wariskan. Yang kaya elu kan telung pikir pikir. Putra demam beda. Yang tiada lagi jaga nolong dawal nuri kalau kita beli boleh kita yang perlu beli yang tidak berdoa berdoa putar berdoa lom tak putar berdoa udah katro kau uang hari. Oh muka perang kau kecil. Yang kebebut bukan sekedar himbauan. Sekadar himbauan agar urang melakukan sebab yang bisa terselesaikan persoalan yang hakikatnya putra dua dalam majelis urinam dua beut urang tuha agam dua beut anak muda dua beut selesai perkara pribadi selesai perkara keluarga selesai perkara kampung selesai semuanya bisa hidup damai. Jiwa tertentram, gampung terdamai. Adapun nyu acara-acara lagi itu dia hanyalah himbauan, memperkuat orang yang sudah melakukan, memberi semangat kepada orang yang sudah berbuat. Urang yang dalam berbuat kadang-kadang anak baru. Yang itu dah urang kerja kena buat dakwah, dalam untuk mengisi. Lihat dakwah tu agak-agak dengan dakwah, ikut mengisi. Biasa hanji. Oh, you have to learn how to go down. Not to mention, how you mainly have to go down. Keep it down, like a very put on a good nothing. Another poor monk to my angle, how you may have had. Udam Yankar Maya at Hanagawa to my angle. Udam Yankar Yakut at Hanagawa, Bakan Bagayam, Udam Yankar, good, Ladum Kabo Gudawa. Yang daerah kita yang yuk kecamatan pelan-pelan pada pada awak yang mulut kerapi urang dia kampung du menyang kena buat acara ya tausiah dan dikir dakwah buang hari dia urang ini de balu de jadi yang nanti yang mulut kerapi dakwah kan gelem punoh lima ngene ne jaro kita bila empat dakwah mulut kerapi. Urang bagdanya karena urang me urang beog. Ya, tipu dua dakwahnya kadang-kadang kabur. Munya kena dua kena dengar nasihat ya. Adakan tausiah dan zikir. Dengar pengajian di akhir 20 minit, 60 minit butui-butui ben kemudian berzikir sangat bermakna. Munya nyo hanya sekedar himbauan. Maka cara pegah buka tak pegah yang tak sampaikan kita yang secara tulus lewat hati dia yang sangat dalam tantang hana rempok cara yang butir bukti tak kalah lagi kita yang urang dia yang mutamah ramai pak jamaah kelasa mutamah ramai pak jamaah di masjid mutamah ramai pengajian urina mutamah ramai pengajian uragam anak muda yang galak terbentuk majlis sesudah maulid bentuk majlis pengajian nyang jarion. Uronyo abang-abang lungtuan, khususnya para pemuda oleh kadang neparan-paran pikiran daun. Nengi yang urung-urung yang kana-kana ayo, nengi yang urung yang katua rohanya. Putra tangi, hai udik haban. Antara tak berjuang dengan hana tak berjuang taban. Urang yang tega berjuang sampai ditinggalkan ilmu, ditinggalkan ibadah. Ngan udip urang yang hana tak tega berjuang ate jabeut dia beut dia tetu ate temayan temaya saban udip bahkan lebih lega udip urang. Ayah kita nyo mak kita nyo jamun kali tu berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kali itu berjuang untuk mewariskan harta ke kedewanya. Ternyata ayah ketanya tetap dalam keadaan miskin. Mak ketanya dalam keadaan miskin. Ketanya orangnya pun miskin. Nyan orangnya cok laju. Niat tiba. Cok laju pelajaran. Putra. Bekle larut dalam cita-cita yang tidak akan sampai. Kibandit. Masalah cita-cita kehidupan yang jalani mendek.
kiban yang kalian nato oleh Allah Ta'ala. Tugas kita yang kubut. Tugas kita yang lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Alian kita yang udah awam, tugas kita yang berusaha, ya usaha. Baik rakyat tak persoalan dengan usahanya. Baik rakyat tak persoalan dengan miskin. Baik rakyat persoalan dengan kafir. Tapi berayat persoalan apabila kita jauh dengan agama. Doang agama, gatien biyen. Doang agama, fakir biyen. Akai agama betul, ketenangan akan hadir. Nyobalik cara mikir. Bujit kita yang para pemuda yang lagi gegut adinu biadil fata agama Pak Jero para pemuda. Bujit para pemudanya orang yang sanggup meruntuhkan gunung. Himmatul rijal tuskitul jibal. Cita-cita urang pemuda, cita-cita uragam sanggup meruntuhkan gunung. Artinya kita yang punya himmah yang kuat, punya himmah yang tinggi yang berkaitan dengan sesuatu yang tinggi. Baik cita-cita kita yang rendah. Baik cita-cita kita yang hanya bermanfaat, tapi cita-citalah sesuatu yang bermanfaat. Pertama ke pribadi, ke keluarga, yang kelemahnya ke gempung. Dengan cara pun kita jadikan diri kita sebagai generasi ke depan, utama sekali generasi agama. Mereka hatanya mahana tak kubun di kedai pemuda. Drone mak yang mentah kubun anu anan warih atanya pak anu anu. Hana tak kubun untuk masa yang akan datang. Hana patah harap pak orang lain. Puakeh menyangkut dengan narkoba, puakeh menyangkut dengan aliran-aliran yang sesat, aliran yang bertentangan dengan agama, aliran yang bertentangan dengan negara. Yang hana tak kubun pinausan apabila anak kedai uronya hana tak begali. Baik, tagai-tagai. Kita yang anak niat, ya, hana masa depan dengan sebab tak kubun agama. Dan urunci, baik, tagai-tagai. Ya, hana pun ujuk, punya anak dalam daya. Baik, tagai-tagai, ya, kegantian. Mereka nak jauh anak dalam daya. Yang buang jauh-jauh. Yang katakan dalam kenyataan, kan menang. Urang yang gantian-gantian. Gara-gara kubun agama, duduk kaya. Urang yang gantian-gantian. Gara-gara dia minta ilmu, hati duduk kaya. Ini kenyataan yang kata kalian orang yang ulama-ulama, orang yang abu-abu, orang yang ik, motor, gak orang yang orang yang ngerti-ngerti nyaman. Waktu dia buat ngerti. Waktu dia buat 6 bulan, dia buat 6 bulan, dia tumpah. Dia minta nafkah. Dia gak tumpah 6 bulan, dua udayah, dia buat 6 bulan. Kamalim, tidur-dua, kak lebih kemudahan oleh Allah. Na rumah, na kendaraan, hana he bagian cara rezeki gara-gara ilmu dan amal. Menanti kita yang mana? Beta gayor. Bahkan di bukali urip, anak kita yang dalam daya, watena anak kita yang dalam daya lebih mudah kami cara rezeki ketimbang daripada hana anak dalam daya. Atena anak dalam daya mangan merempuh rezeki. Ate anak di kampung meri tempit. Pakar rezeki anak dalam daya melalui jarak budaya. Ditanggung oleh Allah Ta'ala. Man ta'allama ilman kafalallahu rizqah. Orang yang tuntut ilmu Allah, rezeki ini ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ini hanya kita yang bukan kita, kita yang ayah. Tanggungan Allah Ta'ala melalui jarak budaya. Tipu ribet ni juga pengkan. Ia buat balai pengajian yang tipu ribetnya nampak jauh roh. 2000 najuk penjajahan ke anu menghijak babale pengajian nya 2000 nya na faedah kulo akhirat ikeul anu nabi peng mah lunuk do pensil dikrek lukun abet nya dium pensilnya na paco kulo akhirat segala sesuatu yang dia keluarkan na faedah kuat kulo akhirat tapi hujai tak yang kata pimpin oleh in kadang-kadang ana faedah nya nerobah pemikiran. Nerobah cara demikian, anu dia mentau buat uronyo giring aju bintim ya dalam daya. Apabila sayang ke drone dan sayang ke agama. Lain hanya cara selain daripada mengerti heboh macam ilmu, tauhid, fikih dan tasawuf. Secara pribadi kenang, secara umum berbuatlah yang bisa melahirkan kekuatan Islam. Berbuatlah sesuatu yang bisa melahirkan kekuatan terhadap umat Islam.
apakah itu bentuk sosial, apakah itu bentuk berekonomi, atau juga bentuk di dalam berpolitik. Sosial kita yang berujud kekuatan Islam, ekonomi kita yang berujud kekuatan Islam, politik kita yang berujud kepada kekuatan Islam. Urang lain di politik bermanfaat kepada agama, padahal kita yang Islam hantam politik bermanfaat kepada agama. Urang lain nanti kata dalam parlemen diperjuangkan antara dua wajah. Ipegat sesuatu yang bermanfaat ke dua wajah. Bahkan dalam hidup dalam parlemen diusahakan. Menteri lagi partai PUAN, partai PSI yang mengatakan bu, apabila awak-awaknya tinggal akan ditantang, akan dilawan perda syariah, peraturan-peraturan daerah yang berbau syariah yang akan dihalang, dihalang lewanya. Dalam hidup, tapi nyan mihi, kita yang urit dalam akan hendak perjuangkan mihi itu. Mungkin tak kira-kira apa yang dia kemelaran mihi dalam beru kena. Agar orangnya keluar yang mesti ada pun. Na penista agama, na pendukung penista agama, na partai yang menistakan agama, na urang yang menistakan agama, tinggalkan. Nyata kira-kiranya hana manfaat pegawai yang mungon. Munya drone dan kerja medan baru saya kamu bantu BNI motonya. Yang motonya moto mebui gitu. BNI kamu hambantu drone. Bek neng yang ngedelung, bek neng yang ngedemato, neng yang ngedelung, ada lung yang ngederon, mung yang ngedemato. Ada mung pilih ron, mung pilih je. Ada mung perayuk ron, mung perayuk je. Ada rayuk kok melarat terhadap Islam. Dukna urang gedanya geleke, benar rancangan undang-undang ekonomi syariah. Itulah lego lalu gedanya. Benar rancangan gedanya, rancangan undang-undang anti pornografi, porno aksi. Itulah lego ramego talu urang gedayo. Rencana gedek pegar rancangan undang-undang tentang pendidikan, itulah lego talu lebu gedayo. Nyang politik gedayo hana bermanfaat terhadap Islam, terhadap agama. Urang lain asae kai puput guna misi terhadap agama. Tayo pe hagenya nanti. Be da pegah nyong klem-klem. Be da pegah nyong be ningin partai ningin lu, be ya. Mau perayu dan bahaya apabila rayu udah jujur benar manfaat ke agama ku yang terbubut ini bahasa yang lumpurah-purah awai apabila kita tak akui identitas do di dalam kita yang orangnya dua identitas identitas kita yang ku Islam menyertanda kita yang diingat ke identitas putra di saat kita bubut berangkat ku kita yang perbuatan yang saya lakukan ini bermanfaat terhadap Islam atau tidak? Mau bermanfaat, wajib lakukan. Tidak bermanfaat, hanya wajib lakukan. Mau melarat terhadap Islam, wajib tinggalkan. Yang punya urang sadar terhadap identitas, agak urang Yahudi urang. Tanya iboh identitas le Yahudi, ijo pengalaman bagi tanya ijo Yahudi. Hanya rame urang Yahudi. Sisa daripada kekejaman Hitler 6 juta lebih urang-urang Yahudi dibunuh oleh bukan Nazi Jerman Hitler yang ditanya mesti berat nah di Amerika, nah di Inggris, nah di Belanda, nah jauh-jauh tempat tubuh bawahnya jauh-jauh tapi disatukan oleh identitas. Terjabulkan Yahudi yang nada Amerika yang saboh pikir dengan Yahudi yang naik Jerman. Yahudi yang naik Jerman saboh pikir dengan Yahudi yang naik Belanda. Putrai pikir apa yang saya yang harus saya lakukan yang bermanfaat terhadap Yahudi. Tubuh mengklaim-klaim tapi hati ini rapat. Ikutannya ibuah identitas. Tubuh tapat-tapat tapi hati mengklaim-klaim. Anak tinggal pilih identitas itu. Tinggal hati terkena kubur. Kubur laju walau dia kemelarat. Di kurang dah ke hidup kongres oleh orang Yahudi lahirlah negara yang diberi nama dengan Israel. Dumna tokoh Yahudi yang duduk dalam kongresnya Hana Jaitan. Ni Hana salah lutuan sang Hana Yatih Leblu. Jumlah kongres di kurang dah ke. Di kurang dah ke hidup, di kurang dah ke musyawarah. Lahir nanggerau Israel di atas nanggerau Palestina.
Uranya menanggir wajih kebubut, tapi kekuatan dia hebat. Kekuatan ekonomi hebat, kekuatan tentara dia hebat, kekuatan politik dia hebat. Urang Amerika hanjir ke Presiden Amerika miahna dukungan Pak Israel. Gedanya di seluruh dunia, ekonomi tak sampaikan kepada urang Israel. Kirim gede, kirim guru Yahudi. Nang kirim tertu, kirim dua tu, kirim lima tu, kirim teribe, lam teuro, kirim meribe, menurut dia yang mati. Yang iya tu beliau. Danon. Na puakun tahap perusahaan Yahudi. Ati tak beliau iya nyawa kita nyom. Na kirim ke depju. Menantirat makanan-makanan lain, atlah nak payah termasuk tapi rokok. Nah, tak kirim kena. Bati gom dunia urang kirim peng baju-baju tepot tiap pura waktu urangnya. I urangnya kuat anglat perang i udah perang lo. Kedanya urit lah. Tanya mu, na urit dalam kat, na urang kari dalam kat. Pakan han tapi udah urit dalam kat. Kupu tapi udah urit lain. Kebenaran dia bumbung ku, urit telam dengan kau urit telam, yang tak mula bahuri telam. Urang urit telam sabo nanggrau, no urit telam lain nanggrau, mula bahuri telam sabo nanggrau. Urang urit telam sabo provinsi, no urit telam lain provinsi, mula bahuri telam yang sabo provinsi. Oleh urit telam sabo kabupaten, no urit telam lain kabupaten, mula bahuri telam yang sabo kabupaten, bangkupan bandunga. Pengalian urang itulah sabo kecamatan, ngauri dalam lain kecamatan, mudah bau kecamatan, kalau lebih akrab lah. Urang kecamatan sabo kampung, ngauri urang lain kampung, mudah bau urang kampung, membantu, kasar membantu urang kampung, walaupun tak mudah, na yung salah. Ini dia mana mana, alasan murah saya kalau, padahal kan murah. Mudule kadang-kadang ino 5,000, 6,000. Ada jumlah 6,500 anak terpulih. Pakah anda mula apa berawat? Mangat dia ke perkembangan ada tak mula apa orang Islam le lagu organnya le lapa tu le harta ke Mekah le jaga jiwa orang Islam. Tak mula apa ibarat raja? Lebih peng kerjau anak terjauh peng yang terjauh. Lebih peng 200 rupiah nak tercok peng yang 200. Nyan hoi ba peng kita yang sertuhnya. Ke gereja kan. Nekali dalam teurau. Dalam puakan padu belah ribe boh kide awaknya. Dalam satu menit berapa transaksi di sekian ribe belah ribe boh kide. Olehnya padu belah urang yang anak kecok peng sertuh peng 200. Puluhan juta terkumpul per hari dari peng sertuh luar tuh yang digunakan bermanfaat untuk agama mereka. Igop bego ibu bud tetap bermanfaat ke agama. Kenapa? Karena bunuh identitas anak gede. Itu buah rawai dan itu buah putra yang harus saya lakukan bermanfaat ke agama. Ikhidanya berjaya jamun lagi nanti. Watepu akan, watepun tu Rasulullah urang Mekahnya hana sadar terhadap identitas. Duduk hadir Rasulullah disatukan lewat identitas. Hanali gemuprang gara-gara kabilah, hanali gemuprang gara-gara tuku. Tapi duduk gemuprang gara-gara agama. Disatukan oleh Islam. Kuat. Walaupun yang dimulai pun urang ketinggian, urang laeh-laeh, lamir, urang hana pangkat. Tapi mudaha urang kasih-kasihin, rame urang kasihin, jih kaya. Mudaha urang lahir-lahir, jih ke orang kuat. Ati duduk wateka kuat Islam buat urang kasihin. Kuat itulah buat urang lahir-lahir. Baru ruh urang yang kaya-kaya, baru ruh urang pejabat-pejabat. Tapi awai buat urang yang lahir-lahir. Pakan berkumpul urang lahir-lahir. Karena disatukan oleh Rasulullah lewat identitas Islam. Nyawa atra yang kagadah nyawa orangnya puo kembali. Identitas kita yang Islam, kita yang adalah hamba Allah, alias kita yang adalah umat Nabi Muhammad. Pubut putra yang bermanfaat terhadap Islam, tinggalkan yang dia kemelarat terhadap Islam,
nabuat manfaat hana melarat di hana tapi buat pijit hana pijit tapi punya bermanfaat wajib punya melarat wajib tinggalkan buangkan egoisme kedayo utamakan manfaat terhadap Islam mi dan ayah abang-abang lumpuan lumpuan rata apa yang lumpuan pegahnya adalah sesuatu yang bukan bukan tidak termasuk sesuatu yang asing tapi adanya yang kabiasa tinggai tagai gedayo uranyo taparan drot untuk tabuat adanya atau hak taparan drot tapaksa drot untuk melakukan sesuatu yang benar atau hak moyo hanan tertiparan yang tetap gedayo tergiring secara mudah kepada arah jalan belah wia gedayo oh wate taparan hana mudah hit dajak belah unung tetapi wate kataparan na tajak kena kecil-kecil khususnya kepada para pemuda para pemudi melian yatihnya kaum mak yang muda-muda dan kaum ayah yang muda-muda berpikirlah kepada anak-anak gedayong supaya menjadi anak gedayong imam bagi mutakin pemimpin bagi orang yang bertakwa dan tegedi hanjik imam hanjik pemimpin bagi orang yang bertakwa jadilah dia pemimpin untuk keluarga yang bahagia pemimpin untuk anggota tubuh yang akan mendapatkan kebahagiaan. Benar cita-citanya. Menyahana cita-cita menan hana makna tabegah dan hana makna apa yang kita sayangkan. Karena adanya Bandung akan berlalu. Tinggai tagai tapreh masa dan tapreh wate. Truk bawa teroy tetap terjadi tidak akan pernah terhambat. Mi dan ayah abang-abang lumpuan Bandung ya, sebagai kesimpulan daripada habal lumpuan pertama lagi yang kau pernah lumpuan sampaikan ayat yang lumpuan baca dalam mukadimah bunuh tapi introspeksi diri kita yang masing-masing kita yang naik hino malamnya punah tandanya atau hana walakad darakna li jahannama kasiram minal jinni wal ins Allah Ta'ala nepupunuh neraka jahannam kebanyakan jin dan manusia manusia yang menjadi penduduk jahannam lahum kulubul la yafkahu nabiha udeng nati tapi hanang timbul buat ilmu tauhid fardu'in buat ilmu fikih fardu'in buat ilmu tatawu fardu'in ilmu akhlak kita yang naik hino malam yuk kau pernah taduk dalam majlis ilmu kau pernah kau taduk dalam ilmu berarti hana tandanya bagaimana pemuda udeng tuha inang agam malamnya galom pernah neduk dalam majlis ilmu berarti galom mempergunakan hati untuk mengerti agama nah tandanya bagaimana na'udzubillah bertobatlah bercita-citalah untuk udit minggu yang akan datang untuk tabah jahil dan tabah kebodohan yang kedua walahum a'yunul la yumsiru nabiha mereka punya mata tapi tidak melihat bukan orang buta tetapi tidak mengambil